Okay? Sebab itu kita kata Fatihah saja tak buat kita jadi pati. Fatihah saja tak buat kita kukuh pada Fatihah itu A to Z kekuatan. Betul? Dalamnya ada orang sesat, dalamnya ada orang beriman, dalamnya ada orang apa? Orang yang dizalimi. Ya Allah ya Tuhanku, yang zalim ada, yang sesat ada, yang beri petunjuk ada. Kita nak jadi yang mana? Ha, ini pilihan-pilihan yang nak diangkat kalau kita tak faham apa di sebalik 7 ayat itu. Jadi kita bacanya pun tak berapa, biasa je. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak ada rohnya. Roh Fatihah tak masuk ke kita. Okay? Sedangkan Allahu Akbar. Woo! Perang oh. Betul? Ha, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat balik. Apa roh yang nak Allah sumbatkan? Apa roh yang Allah nak tanamkan? Apa roh yang Allah nak suburkan dalam jiwa kita setelah melalui proses ujian ini? Okay, pertama bergantung pada Allah, bergantung pada ubat. Berubat itu perintahnya? Perintahnya Allah. Makanya setiap kali ubat pasti minta dulu dengan Allah. Saya dah ada hamba Allah semalam. Cerita susu apa nama? Apa kena nama susu yang kata susu abang lembu. Okay. Saya dah makan 8 kotak dah, tak ada apa-apa pun. Nampak? Kata kempennya boleh hilang sakit lutut, hilang sakit itu, hilang sakit ini. Boleh nampak? Apanya yang salah? Yang salah apa? Salah niat. Engkau makan 4 gantang pun, 1 lori pun, kalau niatnya susu itu yang menyembuhkan, sakit ke tak sakit? Tak mau sembuh, susu tak mampu menyembuhkan. Ha, ini yang nak kena jaga. Mas saya dah makan suplemen terbaik. Bukan suplemen buat kamu baik, tapi usaha kamu dan penyerahan kamu itu yang membuat jadi baik. Sebab ada orang makannya, minumnya baik, tapi kita minumnya tak baik, betul? Ha, itu sesuai dengan awak, tak sesuai dengan saya. Kenapa? Awak darah lain, daging lain ke apa? Kan ada orang cakap macam tu. Betul atau tidak? Maka kekuatan yang nak diangkat semula, kita kata, nescaya aku ingat kepada kamu. Apa tanda Allah ingat pada kamu? Satu ayat tak habis hari ini. Apa tanda Allah ingat pada kamu? Allah ingat kita ke kita ingat Allah? Ini soal keyakinan. Apa tanda Allah ingat? Kalau kamu ingat pada aku, aku ingat pada kamu, kata Allah. Allah bagi semua nikmat tanpa henti. Allah tunai semua hajat tanpa tahan. Allah bagi kemudahan dalam semua urusan agama. Allah bagi kemudahan untuk buat baik. Allah bagi kemudahan untuk cari ilmu agama. Allah bagi dia jumpa orang-orang baik yang membantunya. Ini kekuatan. Rezekinya murah. Ada rezeki cari, kerjanya teruk, gajinya murah. Ada kerjanya senang tapi gajinya mahal. Betul? Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang sendiri. Ni tanda-tanda yang kata Allah, kata aku ingat kamu. Okay? Kalau kamu ingat aku, aku ingat kamu. Jadi ingat kamu tu, ingat Allah ingat kita tu macam mana? Allah tak ada sentiasa ingat, tapi kita banyak tak ingat. Mudah-mudahan perubahan sikap ini. Umi banyak fokus sikap, attitude. Kalau keyakinannya kental, maka tidak ada yang menjadi masalah untuk datang begitu-begitu SOP itu. SOP lah jalannya. Kita boleh jalan juga, kita boleh buat juga. Syukur masih boleh buat kuliah. Ha, itu kekuatan. Sebab itu usahakanlah juga supaya kita masih dibeli. Ini tanda-tanda Allah senang, Allah sayang kalau tidak sayang. Tanda Allah sayang, aku bagi cabaran, kamu datang ke tak datang? Aku suruh pakai mal, kamu datang ke tak datang? Ingat senang ke penganjur nak uruskan? Siap buat poster, dilarang bersalam dengan penceramah. Dilarang bergambar dengan penceramah. Jangan main-main. Betul? Benda biasa kita buat, dah hangat-hangat tangan. Tak boleh salah. Sebab kebiasaan-kebiasaan kita sudah membuatkan kita jadi masalah. Maka buatlah kebiasaan baru dengan senang hati. Assalamualaikum. Kuat kalau sikit.
bahagia ke tidak? Cara salam kita menentukan kita bahagia ke tidak. Cara ucapannya membahagia ke tidak. Mukanya bahagia ke tidak. Ini kekuatan. Tak semestinya salam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi. Maka kita katakan bila Allah ingat, Allah bagi banyak kemudahan. Okay? Sebab itu kita kata kunci. Apa yang Allah paling bagi? Allah yang bila berlaku krisis keyakinan, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ada krisis tak? Tak ada krisis. Tapi sebab tak faham. Okay, tak faham Allah ingat kamu tu sebab apa? Allah ingatkan kamu, kamu kelengantuk. Sebab apa baca Quran ngantuk? Ya Allah, memang iblis ni. Empuk sikit dia. Betul? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ini dah ayun kan juga. Dah tak nampak baris mana tadi. Okay. Maka kita sekali lagi kita kata iman menentukan kunci kepada kehidupan. Dan kita katakan mereka yang mengalami krisis-krisis iman ini, krisis keyakinan ini, tadi yang kata ada vaksin tak ada vaksin, itu krisis keyakinan. Okay? Boleh jangkit tak boleh jangkit, boleh mati, kalau kena mesti mati. Dah, itu krisis keyakinan. Okay? Maka kematian adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Ada orang mati masa virus, ada orang mati tak virus tapi kena masuk hospital juga jenazahnya. Okay? Termasuk ustazah kita. Okay? Yang walaupun muda, Umi memang terperanjat benar-benar. Dan meninggalnya waktu virus. Jadi kita sulit nak, tak boleh nak melawat, tak boleh nak jumpa, tak boleh nak telak jenazah. Tak boleh macam-macam banyak, tak boleh. Bermakna Allah nak mudahkan urusannya, tak payah lama-lama. Maka kalau kita melihatnya begitu, kesian dia kan yang pergi ke bumi kan dia anak-anak je. Kenapa kesian? Allah nak bagi supaya tak banyak lagi orang bercakap tentang dia. Dia sudah berangkat, cakap yang elok-elok aja. Tak sangka, saya lah jumpa, tak sangka. Kenapa dia tak sangka? Dia sehat walafiat. Jangan tak sangka, bila tak sangka berlaku krisis keyakinan. Bila krisis keyakinan, hujungnya sengsara. Hujungnya doanya tak khusyuk. Hujungnya doanya tak diterima. Boleh nampak? Penat doa, wek. Okey, sebab itu banyak yang menangis. Supaya kita kata, kerana akhirnya bila krisis keyakinan mengakibatkan pertama, dialah putus asa, dia yang paling sengsara, dialah yang paling dibungkar, yang Allah murka, dan yang paling penting, dia paling hina. Ini krisis keyakinan. Jangan melanggar dengan perintah Allah, jangan melanggar dengan kekuatan yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Jadi kita dijanjikan 1 jam sahaja, minta maaf banyak. Betul? Okey. Ikut perintah SOP 10 sampai pukul 11. Kecuali kau ada pertanyaan-pertanyaan kecemasan sangatlah. Kau tak tanya kan tak boleh tidur. Ada soalan? Satu boleh lekut. Ada? Tak ada. Okey. Sihat, benda senang je insya-Allah. Jadi kita nak bangun, pertama kita tolong bangun kembali krisis keyakinan. Bermakna yang kita fikir, yang kita percaya, yang kita dengar, yang kita yakini adalah apa yang sudah tersurat, apa yang sudah dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini kekuatan. Kalau dapat maklumat-maklumat, cuba semak balik. Sebab itu kata-kata kalau kita tengok rahsia air saja. Okay? Misaru Emoto mendapatkan rahsia air, keajaiban air itu setelah 1400 tahun berlalu. Sedangkan Allah sudah, Nabi sudah bagi tahu dah, air itu ada tenaganya. Air itu ada molekulnya. Molekul air itu boleh berubah mengikut doa kita, mengikut perasaan kita, mengikut tindakan kita. Tapi dibuktikan setelah 1500 tahun yang lalu, yang sudah disebut dalam Al-Quran tapi kita tak pakai, kita percaya juga orang Jepun punya. Contoh satu daripada krisis keyakinan. Sebab itu air merupakan penawar paling mujarab dengan memasukkan ayat-ayat Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Jadi pada yang ketakut-takutlah terkena tembias ke apa-apa-apa ke, jadi selain daripada sanitizernya, sabunnya, maka setiap kali minum, ya Allah Tuhanku, jadikan air ini sebagai penyembuh. Kalau ada terlintas ke tahap apa ke, dan semua pakaian yang kita pakai tolong terus basuh. Tidak boleh lagi digantung atau disimpan. Apa saja yang kita pakai, jeloi basuh terus. Jangan tangguh-tangguh. Kita tak nak kumannya kalau ada pun di mana-mana. Sebab katanya di lantai, di situ, di sini. Ini kalau ikut ceritanya lah.
Jadi terbaiknya apa? Basuh semua selain pada emasnya buang dan pakaian tudungnya habis semua. Jangan diulang, tidak boleh diulang. Sekejap je masuk pergi masjid je pun ada. Pergi mana pun. Maknanya sebab kita tak tahu di mana ada, kalau Allah mahu kalau dapat, kalau Allah tak mahu tak ada. Tak dapat. Jadi sekali lagi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ali washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Dekat, ya Allah yang Maha Tahu, ya Allah yang Maha Melihat. Ya Allah yang sedang menatap kami, ya Allah, ya Allah memberikan nikmat tanpa henti, ya Allah, kepada kami yang terbanyak tidak bersyukur, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau beri perhatian setinggi-tingginya, ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan nikmat tanpa henti, ya Allah, kami tanpa henti melakukan dosa dengan-Mu, ya Allah. Maka ampunkanlah kami, ya Allah, mudahkan urusan kami, ya Allah, perbaiki akhlak kami, ya Allah. Hari ini kami bercakap tentang mengukuhkan keimanan, ya Allah. Jadi tidak ada yang mampu mengukuhkan selain-Mu, ya Allah. Jadikanlah iman kami sebagai pendinding paling utama, ya Allah. Jangan sampai kami mengalami krisis-krisis dalam keyakinan kepada-Mu, keyakinan kepada kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bimbang anak-anak kami terkena virus ini, ya Allah. Tapi kami tidak bimbang anak kami kena virus, tidak suka dengan Rasulullah, ya Allah. Tidak cinta dengan Al-Quran, ya Allah. Maka ini yang sebenarnya kemalangan yang paling malang, ya Allah. Jika kami berhati-hati untuk takut kepada virus, Allah, tolonglah kami, ya Allah. Berikanlah hidayah dan kekuatan kepada kami untuk melindungi kami daripada terus menjadi mangsa-mangsanya gangguan iblis, ya Allah. Gangguannya syaitan, ya Allah. Jadikan kami dan anak-anak kami merasakan bahawa tidak ada yang tertinggi, yang tidak ada yang paling berkuasa selain-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, kesihatan kami bergantung kepada apa yang Kau anugerahkan, ya Allah. Berkati segala usaha kami untuk meraih kesihatan yang Kau hadiahkan ini, ya Allah. Andai kata kami diuji, ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami keselamatan, beri kami utara dan ikhtiar agar kami terlepas daripada apa yang Kau ujikan ini, ya Allah. Ujikan kami yang terbaik agar kami dapat kembali kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ringan menyebut nama-Mu, dan tubuh badan kami ringan untuk beribadah kepada-Mu. Menambah ketaatan kami, menambah kesabaran kami, menambah keikhlasan kami. Akhirnya kami mampu untuk redha menerima apa sahaja yang Kau anugerahkan, ya Allah. Beri kami kekuatan, ya Allah, untuk terus menjadi kuat, untuk mencari ilmu-Mu dalam keadaan apa sekalipun, ya Allah. Maka ya Allah, kami bersyukur atas pelepasan kami dapat datang ke kuliah, ya Allah. Karena tanpa izin-Mu ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada apa-apa gerak yang kami lakukan tanpa izin-Mu, tanpa campur tangan-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, gerakkanlah seluruh gerak langkah kami ini, gerak-gerak untuk mencari redha-Mu, ya Allah. Bukan mencari nama, bukan mencari kekuatan, bukan mencari populariti, ya Allah. Kami usahakan ini untuk mencari redha-Mu, ya Allah. Redha-lah kami yang di dalam dan di luar, ya Allah. Redha-lah kami yang sakit dan yang sehat, ya Allah. Redha-kanlah kami dengan kuliah ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sajalah tempat kami bergantung, tempat kami berserah dan kami berharap, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu Umi menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik ada dari Allah, yang tak cantik tak kelemahan Umi sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih pada yang sudi memberikan ruang dan kesempatan, masa dan kelapangan untuk menjayakan majlis ini, dan terutamanya kepada pihak penganjur yang sudah bersedia berkorban memberikan apa sahaja yang termampu untuk membolehkan keluar ini berjalan. Ini merupakan hadiah terbesar, mudah-mudahan imbalannya juga lebih besar daripada apa yang dijanjikan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.